Kabar gembira untuk seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI. Secara umum, usia pensiun prajurit TNI akan diperpanjang dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Rencana penambahan usia pensiun prajurit TNI tertuang dalam revisi Undang-Undang RUU TNI. Khusus untuk bintara dan tamtama, usia pensiun akan diperpanjang dari 53 menjadi 58 tahun. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, masa dinas keprajuritan dapat diperpanjang maksimal 2 kali yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Untuk jabatan fungsional, anggota TNI dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia maksimal 65 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penambahan usia pensiun prajurit TNI yang tercantum dalam draft RUU TNI telah melalui pembahasan dan analisis. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Maijen Nugraha Gumilar Selasa 28 Mei 2024, dilansir dari kompas.com. Usulan perpanjangan usia pensiun disesuaikan dengan usia produktif masyarakat Indonesia, kata Gumilar. Kini, draft RUU TNI itu akan dibahas di DPR sebelum disahkan menjadi undang-undang baru.